Ya oke, balik lagi sama gue di Indocar Situation. Ya kali ini gue bakal review tentang di belakang gue nih, ada R6 tahun 2005. Kece kan? Gue bakal ngejelasin tentang part dari depan dulu sih kayaknya. Dari depan udah upside down tapi ini orinya. Terus ada selang hell di situ. Terus biasalah depan udah pakai karbon. Ini cakram sih kayaknya masih ori. Velg ori repaint, bannya Diablo Super Corsa. Terus naik ke atas, di sini ada karbon lagi. Terus di bagian kokpitnya tuh ada, kokpitnya sih sebenarnya masih standar. Paling di sini ada gas spontan dari Domino. Terus selang rem hell. Ini mas rem standar. Di sini juga standar. Di sini ada hand grip. Nya pakai ride. Terus ada di sini pro guard-nya tuh pakai, gue enggak tahu sih ini pro guard apa. Tapi ya kayak masuk sih. Terus balik lagi ke bawahnya. Di sini udah ada beberapa baut pro bolt. Bisa dilihat di sini udah pakai quick shift. Terus untuk shock belakangnya udah pakai Ohlins. Lihat tuh, ada kuning-kuning manja gitu. Terus rantai dia pakai Eka Chains. Di sini bodi belakang udah di karbon. Terus kalau misalnya lu lihat dari samping sini, ntar paling di shoot ya. Di sini ada light tech. Footstepnya underbone. Kabel belakang pakai hell. Knalpot ini leherannya pakai Akrapovic ya. Pakai Akrapovic. Knalpotnya CLD. Terus di sini juga ada apa namanya? Ada klakson merek Pina. Terus di sini jalur pedoknya udah pakai RNG. Terus ini pentilnya apa ya? Ya pokoknya gue nggak tahu sih itu pentilnya apa. Gue nggak terlalu ngerti tentang pentil. Oh ya, di sini juga mesinnya udah ada sedikit perubahan lah ya. Dari kata ownernya sih udah porting. Terus ya gue nggak tahu banyak sih karena ownernya tuh merahasiakan tentang mesinnya. Paling itu doang yang bisa gue sampein. Udah sih paling segitu doang yang bisa direview. Ya motornya sih mulus lah, lumayan. Budget pelajar ya. Udah lebih dari cukup lah buat pelajar. Ban belakang juga sama yang depan, pakai Pirelli Super Corsa. Semuanya masih ori. Ya paling gitu aja sih, masih belum banyak modifannya. Tapi paling sih kata ownernya, ntar bakal ada modifan selanjutnya sih ini. Tunggu aja terus di YouTube channel gua. Dan thank you for watching. Dadah. We'll be right back.